Setiap orang yang ingin sukses harus mampu memadukan antara doa dan usaha. Doa dan usaha bagaikan dua mata uang yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Usaha dengan sungguh-sungguh, disertai dengan metode yang benar, maka dia akan menggapai kesuksesan. Kemudian usaha itu diperkuat dengan doa, terutama setelah melaksanakan sholat lima waktu dan pada malam hari. Pada waktu malam, dia melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah supaya cita-citanya terkabulkan, supaya hajatnya terkabulkan dan cita-citanya tercapai. Maka dengan demikian, sukses akan dicapai, kebahagiaan akan tercapai ketika mampu memadukan antara doa dan usaha.